Kemarin kami melakukan translokasi orang utan di yang terjebak di kebun nanas milik warga di antara desa Pelang dan desa Sungai Besar. Ini didampingi dan bersama tim pihak BKSDA seksi 1 Ketapang, terus didampingi juga dengan kepolisian setempat, tim dari LPHD desa setempat, terus dengan masyarakat setempat dan juga dari tim rescue dari kami sendiri yaitu Yayasan IAR Indonesia. Kenapa kegiatan kemarin dilakukan adalah beberapa bulan terakhir ini tim ada laporan dari masyarakat setempat bahwa ada orang utan yang masuk ke area perkebunan nanas milik mereka. Kemudian dari tim kami sendiri dari Yayasan Indonesia ada tim OPU, itu orang utan protection unit kami, mencoba menelusuri area perkebunan tersebut. Di area perkebunan tersebut ditemukan jejak orang utan dan bekas pakan dari orang utan. Dan pada pertemuan tersebut kami menemukan ada 5 individu. Dan beberapa bulan terakhir ini coba untuk dilakukan mitigasi oleh para tim OPU untuk dikembalikan ke area hutan mereka. Kemudian 4 individu ini berhasil kembali ke area hutan. Namun si OU jantan ini beberapa bulan terakhir masih bertahan di area perkebunan warga tersebut. Coba dimitigasi tapi tetap ada di situ OU yang kami beri nama Boncel ini. Dan akhirnya kami putuskan untuk melakukan translokasi ke area yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan oleh kami kemarin alhamdulillah lancar dan tidak ada hambatan untuk OU-nya sendiri dalam kondisi baik. Untuk kesehatannya juga selama proses pemindahan baik-baik saja. Namun ada sedikit kecacatan pada bagian kelingking kanan dari OU Boncel, patah. Jadi ada bagian yang terpisah dari jari-jarinya. Jadi untuk kemarin hasil pemeriksaan fisik dari OU Boncel untuk beberapa luka juga di bagian tubuh hanya beberapa luka-luka lecet yang sudah mulai mengering dan translokasi dilakukan dengan baik. Bosan-bosan lagi. Tahan ujung, tahan ujung. Enggak, udah aja. Bukan. Enggak ada. Sekian. Udah. Tadi kok belum, Mak? Mundur dikit. Apa lagi? Kalau kakinya bisa kok. Mau naik jalan.